masuk Singapura. Wah, mendung guys. Halo, good morning. Enggak good morning. Selamat sore Singapura. Selamat sore teman-teman. Saya ada di atas gedung dan di bawah saya ada lapangan sepak bola ternyata teman-teman. Tuh. Wah. Mendung-mendung guys. Hari ini hari ketiga saya ada di Singapura dan sekarang waktunya kita berjalan lagi guys. Ini saya sudah siap mau berangkat ke tempat balapan F1. Saya berangkatnya agak sore karena mungkin apa ya, jam piro sore jari ini guys. Di sebelah saya ada masjid guys, tuh menara masjid. Mungkin ada pesantrennya kayak gitu ya. Tapi kok sepi. Cici lagi pakai parfum. Sekarang OOTD nya krem-krem. Saya pakai krem, Cici pakai krem. Outfit of the day. Outfit. Aduh. Outfit. Outfitnya hari ini krem-krem guys. Saya tapi pakai duluan loh. Terus jadi aku juga mau pakai krem-krem lah. No, cantik toh. Tapi sayang sepatunya ireng. Tadi tak bilangin, tak suruh pakai sepatu cat, orangnya gak mau. Pakai sepatu cat capek katanya. Yo guys, jalan terus. Lah aku nih gak pakai sepatu cat, aku jalan terus keju sikilku. Aku gak bisa suruh pakai sepatu kayak gitu. Setiap hari melaku kayak kitiran. Ya Allah. Pulang tengah malam. Jadi kayak kalong, guys. Berangkatnya sore, pulang malam. Bukan kalong ya. Parah pokoknya. Kok setiap hari berangkat kayak gini. Pulang tengah malam terus. Sekarang kita lanjut ya. Mau ke race. Sekarang mau ke sirkuit teman-teman, tapi balapannya belum sekarang. Awas. Balapannya hari Jumat sama Sabtu sama Minggu. Sek. Mayungi bose. Sakno kepanasan. Lanjut hari ketiga saya panas-panasan. Jadi nanti saya selama 7 hari tiap hari nih gini melaku dari hotel ke MRT. Pulang kayak gini juga. Oh, lagi adzan. Lagi adzan zuhur, guys. Sampai nanti di MRT ya. Saya tak jalan dulu. Ting 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 ting. Di Singapura tuh mayoritas kayaknya banyak orang Bangladesh. Tuh. Orang Bangladesh, guys. Kebanyakan orang hitam. Kayaknya sih, soalnya setiap langkah, setiap apa yang kerja juga kebanyakan orang Bangladesh. Kayaknya ya. Sampai nanti di MRT, guys. Sampai nanti di arena sirkuit F1 yo. Aku tak jalan dulu karo mayungi bose. Hop 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 hop. Sampai lagi di MRT Kalang namanya teman-teman MRT-nya. Kalau yang sebelah sana itu MRT Aljunied kalau nggak salah. Sama kita bisa turun di sana ataupun di sini.
lagi lanjutkan perjuangan kita hari ini. Masih 3 hari saya harus berjalan kaki di negara Singapura. Kok panas. Mampir ke 7 dulu teman-teman, MRT-nya di belakang. Cece mau beli es batu. Nanti bawa es batu saja, masuk sirkuit. Masuk ke sirkuitnya nggak boleh bawa air. Jadi bawa es batu aja. Dua. Soalnya mana? Oke. Halo. Sasa. Lailo. Sampai lagi di MRT apa jenenge, guys? Lupa aku. MRT Kallang. Jadi kita deket sini, nginepnya di hotel deket MRT Kallang. Tapi ya lumayan agak jauh sih, jalan kaki yo keringetan alias menggeh-menggeh. Ini jam piro? Ini udah hampir 2:30 kita baru keluar. Karena setiap hari kita pulangi malam-malam, guys. Jam 12 baru sampai hotel. Tidur jam 3, 2:30 baru tidur. Jadi setiap hari kayak gitu. Belum pernah pulang ke hotel itu jam 8, jam 9, belum pernah. Selama 3 hari di sini, aku 2 hari kemarin tidurnya jam 3, tadi malam jam 2. Tadi malam bisa awal, karena pulang awal. MRT ini dateng tuh. Saya mau naik dulu ya, sampai nanti di sirkuitnya. Hari ini ke sana, besok sama hari Minggu. Terus hari Senin pulang ke Taiwan. MRT-nya datang, hayo. Lanjut, guys. Ini kita ke mall dulu, mau nyari makan siang. Mau makan dulu, baru nanti ke sirkuitnya. Tapi nggak tahu mau makan apa. Bakul HP Sochi di Samsung. Mau makan ke Big Gap. Apa itu? Petite Food Court. Makan nasi goreng, ada sup, ada bermacam-macam. Yuk kita nyari makanan dulu ya, guys. Sudah, guys, saya sudah pesen apa itu sup sapi sama ikan. Harganya 8,80. Pakaian pas itu sapi. 8,80 dolar. Sekitar 120 ribuan. Lumayan lah. Makan dulu ya, guys. Saya nunggu pesanan saya. Mangkoknya segede-gede, guys. Besar banget. Kita belinya segini. Kalau sendirian apa habis ya? Ya Allah. Mari makan dulu teman-teman. Ini tuh apa? Daging sapi sama ikan. Terus sebelah sana nasi goreng daging sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lalapannya, daun ketumbar, guys. Terus ada kedelainya juga. Ini slice daging sapi. Terus kuahnya kuah ikan. Saya tak mendulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada. Belum ada. Tunggu.
Masih panas supnya, Jen. Tak makan nasi goreng dulu, bosnya belum mau, masih panas banget. Jangan heran ya kalau saya tuh makannya suka bareng-bareng, jadi jangan gimana ya, bukan berarti saya nggak sopan teman-teman. Memang saya di keluarga Bos Rin itu dari dulu kalau kita makan bareng-bareng nggak apa-apa. Tunjuknya gede banget. Lanjut guys, sudah kenyang, sudah makannya. Makannya buru-buru soalnya. Sudah kedengeran suara apa itu? Weng 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 weng. Siap-siap telinganya budek nanti ya. Berisik. Nonton event tuh kayak apa? Lebih berisik dari MotoGP, teman-teman. Masuk, guys. Masuk Singapura. Lanjut guys, tadi tripodku diambil sama pemeriksaan. Memang nggak boleh sih bawa tripod, cuman saya tadi pas berangkat lupa, mau tak simpen di bawah kursi rodanya Mas Bos sana itu. Kan Mas Bos nggak diperiksa bener-bener gitu. Kalau saya kan diperiksa atasnya, nggak boleh bawa air, nggak boleh bawa makanan dan lain sebagainya. Itu kru lagi dorongin ban. Rame ya. Roda-roda. Red Bull. Hai teman-teman, saya ada di atas gondola besar. Gondolanya besar banget, guys. Silau panasnya bisa tidur di sana. Tinggi banget. Kemarin aku di sana, di rumah pohon sana itu. Lihatin. Tuh. Kemarin saya ada di rumah pohon sana. Terus yang foto-foto dari kemarin tuh di sana. Ada kapal pesiar bersih banget. Aduh. Kok rada wektu guys jane. Wah. Nanti saya nonton sirkuitnya di bawah sana, teman-teman tuh. Udah banyak yang nonton. Ini lagi naik gondola dulu, gondola terbesar menurut saya. Soalnya ini besar banget, teman-teman. Gondolanya ini besar banget tuh muternya. Aku rada wedi. Aku rada takut. Dasarnya aku takut ketinggian. Malah aku disuruh naik kayak gini. Delapan. Di sana ada kapal pesiar besar banget. Kemarin malam saya kan di sana tuh rumah pohon. Tuh. Singa yang keluar airnya ada di sana. Terus ini gedung yang beberapa hari aku videoin tuh ada di depan saya sini. Ini nih, kelihatan nggak? Saya ada di ketinggian nggak tahu berapa ini, di gondola paling atas sendiri. Hai. Saya ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 orang sama saya. Sirkuit Singapura ada di bawah sana. Tuh, ada tulisan Singapura. Yeay, saya udah mau turun tuh. Ada yang di atas sana. Tuh, yang di atas. Aduh, itu ada pesawat.
helikopter yang ngontrol apa itu nanti yang balapan F1. Shoo. Yeah, saya udah mau turun. Udah mau turun, guys. Duh. Ring 8 lagi foto. Tak foto ini juga. Cekrek. Tak foto ini juga. Cekrek. Istirahat dulu teman-teman, ini saya habis ngambil air, kehabisan air tadi masuk, nggak boleh bawa air, nggak boleh bawa apa-apa, tripod saya aja tak buang tadi guys, nggak boleh bawa tripod, kelupaan saya. Aduh, ribet ya Allah. Ini tadi saya bawa es batu, untungnya tak penuhin gitu ya, tak simpen di bawah kursi roda nih mas bos, tak tutupin tisu. Untung nggak diambil. Makanan nggak boleh, harus beli di dalam lah. Beli di dalam itu mahalnya, ya Allah. Kayak apa sih? Cece mau lihat peta. Pokoknya perjuangan guys. Tadi jalan itu muter-muter nggak karuan, habis baterai. Mas bosnya habis baterai satu itu, nanti nggak tahu mau nanya apa, boleh nggak ikutan ngecas kursi roda? Taman tengisa kue yang cuma. Jam istirahat guys, pada makan terus ada yang tidur apa nggak, gatel itu nanti. Waduh, wah, rame. Beres teman, hari ini hari Jumat, sambil lagi jam 10 malam baru beres tuh di sana tempatnya. Sekarang kita mau pulang dulu, besok kesini lagi, lusa kesini lagi, masih 2 hari lagi guys. Ya sudah teman-teman, sampai besok lagi. Terima kasih untuk hari ini. Saya tak jalan kaki pulang, sikile wis kejulinu, kayak lagi foto Marina Bay Street Circuit. Bye bye teman-teman. Tuh.